dan Rem 072 Pamungkas tinjau pembangunan RTLH program Babinsa masuk dapur di Kota Yogyakarta. Komandan Korem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Puji Cahyono, SIP, MSI, didampingi Komandan Kodim 0734 Kota Yogyakarta, Kolonel Infantri Arif Haryanto, meninjau secara langsung pembangunan RTLH program Babinsa Masuk Dapur yang berada di wilayah Kodim 0734 Kota Yogyakarta. Danrem berharap pembangunan RTLH yang merupakan program kasat melalui Babinsa Masuk Dapur dengan merehab rumah Ibu Sri Purwani ini dapat memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan untuk keluarga, dan hal itu sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Darat untuk keluarga yang kurang mampu. Ibu Sri Purwani tampak sangat berbahagia. Rumah reot yang telah lama dihuninya kini akan semakin nyaman ditinggali. Atas perhatian TNI Angkatan Darat, ia mengucapkan terima kasih kepada Kasat melalui Danrem 072 Pamungkas atas bantuan yang telah diberikan melalui program Babinsa Masuk Dapur. Sementara itu, Dandim 0734 Kota Yogyakarta, Kolonel Infantri Arif Haryanto menyampaikan bahwa pengerjaan rehab RTLH, program Babinsa Masuk Dapur, diberikan waktu oleh Kasat selama 1 bulan. Menurut Dandim, masih banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni di Kota Jogja ini. Dengan program Kasat ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat mewujudkan mimpi mempunyai rumah yang layak huni. Audio Jungle.